Alibaba.com adalah salah satu web grosir bisnis B2B e-commerce terbesar di dunia dan perdagangan online nomor satu untuk perdagangan global dan domestik China. Pada tahun 2015, pemiliknya, Jack Ma, yang memiliki misi untuk mengubah dunia, masuk dalam daftar orang berpengaruh di dunia pada urutan ke-22 dan merupakan warga China daratan pertama yang masuk dalam majalah Forbes, terdaftar sebagai bilioner dunia. Fakultas Humaniora BINUS University bekerja sama dengan Red and White Cultural Development menyelenggarakan kuliah umum dengan mengangkat suksesnya Alibaba.com sebagai tema utama. Kuliah umum diselenggarakan pada Sabtu 10 Desember 2016 di auditorium lantai 4 kampus anggrek BINUS University, dihadiri oleh dosen dan mahasiswa BINUS University dari berbagai jurusan dan fakultas. Kuliah umum dimulai dengan pemutaran film dokumenter mengenai perkembangan Alibaba.com yang berawal dari hanya mimpi dan bisnis rumahan sampai sebesar sekarang ini dan suksesnya Jack Ma dalam mengembangkan bisnisnya di tengah gejolak ekonomi dan persaingan di China maupun global. Setelah itu dilanjutkan dengan seminar dan talk show dengan guest lecturer Mr. Derek Wang, Indonesia Country Manager of Alibaba.com, dan Mr. Pan Yan, co-founder dan CEO of Red and White. Dimoderatori oleh Bapak Roseno Aji Afandi, dosen multinasional corporation jurusan hubungan internasional BINUS University dengan tema The Power of Small. Mengawali seminar, Mr. Derek Wang melemparkan beberapa pertanyaan kepada peserta seminar dan menyampaikan materinya dengan mengangkat isu-isu bisnis terbaru. Melalui kuliah umum ini, diharapkan anak muda Indonesia bisa menggunakan bisnis melalui internet atau e-commerce sebagai platform untuk meningkatkan dan menyalurkan bisnis yang dimiliki, mulai dari kecil dan diawali dari mimpi, seperti Jack Ma melalui Alibaba.com. Actually, they're related to our topic today, the power of small.